Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa yang ada di Provinsi Maluku Utara ddan dari Sabang sampai Merauke, di sini masyarakat setempat, masyarakat Desa Waikuba, menamakan gunung tersebut adalah Gunung Selingku, yang dimana di sini terlihat ada sedikit keunikan. Dan di sini, di tempat ini ataupun juga di gunung ini memiliki jaringan yang asalnya dari Madopolo, Lemo-Lemo, dan Pigaraja, yang dimana Pigaraja itu bersampingan atau tetangga desa dari Desa Waikuba, Kecamatan Bacan Timur Selatan. Di sini masyarakat menamakan pulau atau Gunung Selingku . Nah, di atas ini terlihat keindahan, keunikan baik di darat maupun di laut, sahabat-sahabat setia. Ini desa kami, desa tercinta, yaitu Desa Waikuba, terletak di posisi paling ujung Kepulauan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Di sini teman-teman bisa melihat keindahan-keindahan alam baik di laut maupun di daratan, guys. Teman-teman masih di tempat yang sama, yaitu Gunung Selingku. Di mana terdapat jaringan 4G dari Desa Madopolo. Dan di sebelahnya terdapat jaringan telepon dari Desa Pigaraja, khususnya untuk telepon biasa. Dan di sebelahnya terdapat jaringan internetan dari Desa Madopolo. Di sini ibu-ibu dari Desa Waikuba menamakan Gunung Selingku karena awalnya bapak-bapak Desa Waikuba kalau sudah naik ke gunung tersebut atau Gunung Selingku sudah lupa pulang, konon katanya ibu-ibu Desa Waikuba. Nah, disitulah tersebar nama yang dinamakan oleh ibu-ibu Desa Waikuba, nama gunung ini adalah Gunung Selingku, sehingga Sebacan Timur Selatan tahu kalau desa ini atau gunung ini adalah Gunung Selingku. Disinilah teman-teman bisa melihat desa kami, Desa Waikuba. Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mungkin di posisi terakhir Pulau Bacan, yaitu Desa Waikuba, Kecamatan Bacan Timur Selatan. Di sini terdapat jaringan 4G dari Desa Madopolo. Di sini ada terdapat
beberapa jaringan, yaitu jaringan XL, Telkomsel, dan saya sendiri ya atas nama Sardin Adam Palaudi. Disinilah tempat lahir kami di Desa Wayakuba. Desa ini banyak memiliki ragam yang begitu indah, banyak memiliki kelebihan, keunikan, baik di darat maupun di laut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Berarti tadi yang kelihatan gigi siapa? Den siapa? Berapa orang yang kelihatan gigi? Sandi. Tiga orang berdiri. Panda, Sandi, Revan berdiri. Pegang, jangan hela, belum suruh hela. Pegang. Nanti kalau bilang hela. Ayam merapat, pendek ya. Hela. Merapat. Bagaimana Sandi? Sekarang pegang hidung. Satu pegang hidung. Mundi ke sana, mundi ke sini begitu. Oke. Pegang tangan ke tadi, pegang tangan maling balingkat lagi. Berdiri. Tadi setengah jongkok. Jongkok dari mana? Melati, Pak Jongkok. Ada tuh melati sudah berak. Pengke.